Assalamualaikum, selamat datang ke Batam Vlog. Terima kasih kepada yang menonton channel aku. Aku jadi semangat bila subscriber aku naik, aku nak buat video, aku nak buat video, aku nak buat video. So terima kasih pada yang support channel aku, yang tak henti-henti komen, yang tak henti tengok video aku. So hari ni depan aku ni ada roti nan cheese dengan ayam tanduri dengan kuah lah. So kalau tak silap aku, nan cheese ni satu set RM7. Dia punya kedai dekat Jalan Alok Mengkudu, bersebelahan dengan Masjid Alok Mengkudu. Apa boleh beli kat situ. So aku nak makan. Kita perah limau dulu. Dia punya nan cheese memang besar gila. Aku dah makan, nampak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Jemput makan. Jom gulai, gulai, gulai. Bismillah. Punya nan cheese dia nak kata leleh tu tak, tapi ada cheese lah. Dia bubuh kat ni gulai daging tau, so banyak lah juga dia punya isi dia ni dalam gulai ni. Roti nan dia lembut, kuah dia sedap. Aku cuba nak ambil isi daging dia ni. So daging dia dah. Pak ni paling best. Wih, memang sedap. Dia punya isi daging dia banyak ah.
Bagi aku, kalau makan rutinan ni dengan kuah ni pun dah cukup. Tak perlu ada ayam. Sebab dia punya isi dia pun banyak dia ubah kan. Bawang ni tak berapa banyak lah. Ya, sebenarnya rutinan ni hang kena makan dengan bawang. Bau sedap. Sampai meleleh makan. Punya sedap. Meleleh gulai. Aku sampai tak boleh nak cakap punya lapak dan punya sedap. Aku pak ayam yang paling sedap ni atas bawah ni. Weh, sedap. Weh, kalau hampa main lostak, aku bawa hampa pergi. Sedap weh. Yang berniaga ni orang Pakistan.
Bagi aku, Otina ni memang berbaloi. Memang sedap. RM7 untuk nancis dengan ayam. Okey lah. Kalau dekat tempat hampa aku tak tahu berapa. Hampa boleh komen dekat bawah. Dekat tempat apa nancis berapa ringgit. Tak. So aku dah habis makan. So alhamdulillah aku dah selesai makan. Siapa yang menonton channel aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.